Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Ya, Pak. oke. Kelihatan nggak paparan saya penggunaan chat Kelihatan, Pak. ini bahan kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan cukup singkat. Penggunaan sterilitas tanaman dalam pemulihan tanaman. Kembali saya ingatkan bahwa tujuan kita dalam pemulihan tanaman adalah menciptakan, menghasilkan genotipe yang mempunyai karakter tertentu karena memiliki gen tertentu. Karakter itu boleh produktivitas, boleh kualitas yang stabil pada lingkungan tumbuh tanaman. Dan kita menggunakan sifat-sifat seksualitas dari tanaman itu. Satu di antaranya adalah soal kemandulan. Soal kemandulan. Tanaman bisa mandul. Seperti kita manusia, ada laki-laki yang mandul, ada perempuan yang mandul. Tanaman juga. Ada tanaman yang mandul, jantan, ada yang mandul betina. Nah, inilah penyebab dari kemandulan pada tanaman. Yang pertama adalah inkompatibilitas. Incompatibility dalam bahasa Inggris. Kita bahas Indonesia kan menjadi inkompatibilitas. Dalam hal ini, penyebabnya adalah serbuk sari normal, tapi gagal bertemu dengan sel telur normal. Jadi, serbuk sarinya normal, mampu membuahi, mampu mengawini. Sel telurnya juga normal, sehat, boleh bisa menerima serbuk sari. Tetapi serbuk sari itu gagal bertemu dengan sel telur normal. Gagal. Tidak bertemu. Kenapa? Serbuk sari gagal menembus kepala putik. Ya, serbuk sari gagal menembus ke kepala putik. Mengapa gagal? Karena panjang tangkai sari terlalu pendek. Jadi, kalau Anda bayangkan, berarti kepala putiknya di atas, tangkai sarinya, anternya di bawah. Terlalu pendek. Sehingga walaupun serbuk sarinya itu pecah dari anter, dia tidak akan mengenai kepala putik di atas. Bisa dibayangkan ya? Jadi kalau katakanlah tangkai sarinya itu panjangnya hanya setengah sentimeter dan di situ ada serbuk sari kepala putih, apa namanya, anter. Sedangkan organ kelamin betinanya 4 cm. Kepala putihnya di atas. Jadi ada jarak 3,5 cm. Dan bunga ini tertutup. Sehingga tidak bisa serbuk sari itu sampai ke kepala putih. Artinya apa? Tidak terjadi penyerbukan. Karena tidak terjadi penyerbukan, ya pembuahan tidak terjadi. Jadi sifat dari sifat mekanis seperti inilah yang menyebabkan tidak bisa serbuk sari menembus kepala putih. Pembuahan hanya terjadi kalau serbuk sari berkecambah di kepala putik dan kemudian menelusuri tangkai putik untuk sampai ke ovarium. Yang kedua adalah mandul jantan atau male sterility. Anter dan serbuk sari tidak berfungsi. Anternya tidak menghasilkan serbuk sari, maksudnya. Jadi tidak ada serbuk sarinya.
Atau andernya mengambil menghasilkan serbuk sari, tetapi serbuk sarinya tidak berfungsi, tidak hidup, tidak normal. Sehingga kalaupun serbuk sari ini menempel ke kepala putik, karena dia tidak normal, dia tidak bisa berkecambah di kepala putik untuk kemudian menelusuri tangkai sari ke ovarium. Jadi mandul jantan itu artinya anternya tidak berfungsi menghasilkan serbuk sari yang hidup. Atau anternya menghasilkan serbuk sari, tapi serbuk sari itu tidak hidup, tidak normal. Nah, ada dua jenis mandul jantan ini. Ada dua jenis. Yang pertama adalah mandul jantan genetik, genetic male sterility. Jadi, kemandulannya karena genetik, dia tidak menghasilkan sekali lagi anter yang hidup atau serbuk sari yang hidup. Yang kedua adalah mandul jantan sitoplasmik atau disingkat dengan CMS. Kalau genetik tadi disingkat dengan GMS, kalau sitoplasmik disingkat dengan CMS. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa dua-duanya ini telah kita diskusikan di genetika. Di genetika. Nah, dalam pemulihan tanaman, sekali lagi yang pertama dan kedua tadi dimanfaatkan untuk pemulihan tanaman. Nah, kalau yang pertama tadi, bagaimana supaya terjadi penyerbukan? Ya udah, harus penyerbukan buatan, diambil serbuk sarinya dari serbuk sari yang dibawa, lalu tempelkan ke kepala putih. Nah, yang kedua ini adalah dalam penciptaan varietas hibrida jagung misalnya digunakan mandul jantan sitoplasmik CMS. Jadi kalau kita melakukan penyerbukan, dibiarkan saja itu akan menyerbuk. Jadi artinya tanaman yang mandul jantan sitoplasmik tidak akan menghasilkan jantan serbuk sari yang hidup. Tapi kita sudah pelajari bahwa kita akan pelajari lebih jauh lagi sebentar ya. Nah, untuk mandul jantan genetik dikendalikan oleh satu gen dengan dua alel. Jadi, istilah di sini adalah dominan resesif. Jadi ada alel dominan, ada alel resesif. Tapi pada tanaman tetraploid seperti pada tanaman alfalfa, mandul jantan genetik ini dikendalikan oleh dua gen pada genom yang berbeda. Nah, simbolnya dibuat adalah yang satu ini, M besar S, M besar S. Artinya ini adalah alel dominan, sedangkan ini adalah heterozigot, alel dominan dan alel resesif. Nah, ini hubungannya dominan resesif, berarti saya pelajari di genetika yang homozigot dominan itu dan heterozigot itu alel dominannya menutupi sifat-sifat daripada alel resesif. Jadi subur jantan, subur jantan. Jadi homozigot dominan subur jantan, heterozigot subur jantan. Tapi homozigot resesif MSMS ini dia akan mandul jantan genetik. Artinya secara genetik tanaman ini MSMS kecil resesif ini tidak menghasilkan serbuk sari. Nah, kita ulas lagi sekali lagi bahwa meskipun kita sudah ulas di genetik, tapi tidak kita ulas lagi sekarang tidak terlalu dalam, tapi kita ingin mengingatkan kembali.
Di dalam mandul jantan sitoplasma, sitoplasma male sterile ini, anter tidak berfungsi atau serbuk sari tidak berfungsi. Artinya tidak normal, tidak sehat. Dan kita kemandulan disebabkan oleh gen yang ada pada sitoplasma. Jadi kalau ada gen kemandulan pada sitoplasma, tanaman itu bisa tidak menghasilkan serbuk sari yang sehat. Tetapi gen kemandulan pada sitoplasma itu dapat dipulihkan bila bila kromosom pemulih kemandulan terdapat pada kromosom. Bila gen pemulih kemandulan atau restorer gen terdapat pada kromosom pada inti sel. Nah, ini di genetika sudah kita pelajari. Itu sebabnya kalau sitoplasma mempunyai gen kemandulan, tapi di inti sel terdapat gen pemulih kemandulan, restorer gen, maka tanaman itu pulih. Artinya bisa menghasilkan serbuk sari. Kembali, kalian harus ingat lagi itu pada genetika ya. Tidak usah ulang lagi. Contoh-contohnya di genetika sangat lengkap kita pelajari. Nah, ini pernah digunakan untuk menghasilkan jagung hibrida di Amerika Serikat pada tahun 60-an. Tetapi karena ada kelemahan bahwa berkait dengan kepekaan terhadap jamur tertentu, maka sistem ini tidak lagi digunakan. Ada pertanyaan? Buka dulu video masing-masing. Joshua. Manajer Purba. Manajer Purba. Iya, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, itulah bahan kuliah kita. Pelajari baik-baik. Kita akan lanjutkan kuliah kita minggu depan. Kuliah kali ini adalah kuliah yang kelima ya. Paulus? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.